Shalom saudara, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan mengenai silsilah Adam atau keturunan-keturunan Adam melalui garis keturunan Set, anak ketiga Adam. Minggu kemarin kita sudah bahas sampai keturunan keempat Adam yaitu Kenan. Nah hari ini kita akan membahas keturunan kelima Adam yaitu Mahalaleel. Nah saudara, sampai saat itu bagaimanakah situasinya? Tuhan menumbuhkan iman jemaat-jemaat kudus di zaman itu. Ini adalah gambaran dan nubuatan yang Tuhan juga kerjakan kepada umat kudus di akhir zaman ini. Nah, di zaman itu, umat kudus sadar bahwa mereka lemah, mereka tidak berdaya. Mereka sadar bahwa manusia adalah sosok yang tidak berdaya secara total, yaitu kondisi yang tidak tersembuhkan, kondisi yang berdosa, yang jahat, sakit karena berbagai macam penyakit, dan tidak bisa menang atas godaan dosa tanpa mencari Tuhan. Nah, maka dari itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan yang bahasa Ibrani-nya adalah kara, yang artinya beribadah dengan formal. Dan umat kudus di zaman itu memulai suatu pergerakan kebangkitan iman, kebangkitan rohani, dengan memanggil nama Tuhan dalam pertobatan yang sejati. Nah, orang-orang beriman pada akhirnya mulai membangun sarang iman. Nah, sarang iman adalah wadah di mana iman seseorang dibesarkan sehingga bertumbuh dari bayi menjadi dewasa rohani. Nah, ini semua sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai keturunan kelima Adam, yaitu Mahalaleel. Nah, yang pertama, kita akan lihat arti nama Mahalaleel, yang artinya pujian kepada Allah. Allah terpujilah, kemuliaan bagi Allah. Nah, ketika orang-orang melakukan hal-hal yang baik atau prestasinya hebat, maka orang-orang tersebut biasanya menerima pujian. Nah, tapi sebenarnya yang harus menerima pujian tertinggi hanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta. Bukan hanya menciptakan, tapi mengurus sejarah. Tuhanlah yang paling mengasihi kita, sehingga dia menebus dosa kita, memindahkan kita dari neraka kekal ke sorga kekal dengan mati di kayu salib. Nah, tapi seringkali kita melupakan ini dan memuji ciptaan, bukan pencipta. Nah, contohnya saudara, saya adalah pencipta mobil. Dan saudara ke pameran mobil dan kagum dengan mobil tersebut. Nah, apakah saudara akan berkata kepada mobil tersebut, "Kamu hebat ya, kamu keren sekali." Nah, hanya orang yang sakit jiwa yang berkata itu kan, saudara. Tapi yang dipuji seharusnya yang menciptakan mobil tersebut. Nah, lebih lagi, Tuhan adalah sang pencipta. Maka hanya Tuhanlah yang layak dan harus menerima pujian. Nah, tapi mungkin kita berkata, orang tersebut layak dipuji. Karena orang tersebut berusaha keras sehingga menjadi baik, berprestasi, sukses, maka harus dipuji dong. Nah, Alkitab mengajarkan, di balik ini semua, Tuhanlah yang melakukannya, sehingga orang tersebut bisa melakukannya. Ya, mari kita baca di Esra 7 ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati Raja Kores, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Di ayat ini dikatakan bahwa bahkan seorang raja kafir, yaitu Raja Kores, raja kerajaan Persia, yaitu kerajaan terkuat di zaman itu, Tuhanlah yang menggerakkan hatinya. Sehingga dia memberi perintah agar umat Israel yang saat itu sedang ditawan untuk kembali ke Yerusalem membangun bait suci Tuhan. Nah, ini semua adalah pemeliharaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Semua Tuhan yang atur. Nah, bahkan Rasul Paulus yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan, dipakai luar biasa untuk Tuhan, Rasul Paulus sadar, itu pun semua karena Tuhan. Ini dicatat di 1 Korintus 15 ayat 10 kita baca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus mengakui bahwa itu bukanlah dirinya, tapi sepenuhnya kasih karunia Tuhan yang menyertai Paulus. Nah, sampai hari ini, Alkitab berkata, Tuhan kita
tidak istirahat di sorga, tapi bekerja keras, tidak tertidur, terus-menerus bekerja untuk melindungi dan memimpin umatnya sampai kita semua masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, maka siapakah kita sehingga Tuhan tidak menyerah dengan kita dan terus memegang erat kita? Nah, jadi hanya Tuhan saja yang layak menerima segala pujian dan menerima ibadah sejati kita, ibadah yang benar. Ya, mari kita baca Wahyu 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi melalui arti nama generasi kelima Adam, yaitu Mahalaleel, yang artinya pujian kepada Tuhan, di zaman itu kita bisa mengetahui situasi pergerakan iman yang Tuhan kerjakan. Iman orang-orang percaya terus bertumbuh. Hubungan dengan Tuhan menjadi lebih dekat melalui ibadah formal kepada Tuhan di zaman Enos, lalu berkembang menjadi sarang atau wadah orang-orang kudus yang terbentuk di zaman Kenan. Nah, lalu menghasilkan hadirat Tuhan di dalam ibadah yang penuh pujian dan penuh dengan memuliakan Tuhan. Nah, poin kedua kita akan lihat dalam hidup kita, kita harus memuji hanya Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita sebagai ciptaan wajib membalas pujian kepada Sang Pencipta, Sang Penyelamat kita. Mari kita baca di Yesaya 43 ayat 7 dan ayat 21. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Jadi kita diciptakan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 kita baca, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Haleluya adalah bahasa Ibrani yang artinya, hai kalian, pujilah Tuhan. Sekarang kita akan lihat poin ketiga, yaitu tentang pujian menghasilkan kekuatan kuasa Tuhan. Ya, pujian menghasilkan kekuatan kuasa Tuhan seperti kota Yeriko runtuh, roh jahat meninggalkan Saul, gempa bumi hebat terjadi sehingga pintu penjara terbuka dan semua belenggu Paulus dan Silas terlepas. Pujian menghasilkan kemenangan besar atas kerajaan Yehuda yang berperang melawan tiga bangsa yang bersatu sekaligus. Nah, lalu setelah Bait Suci Salomo selesai dibangun, diadakan ibadah pentabisan Bait Suci di mana paduan suara, imam-imam peniup nafiri, musisi-musisi dengan serentak memuji Tuhan sehingga hadirat Tuhan turun. Nah, melalui ayat-ayat di atas kita dapat mengerti bahwa pujian adalah aroma yang kudus yang menarik Tuhan yang ada di tempat jauh untuk mendekat kepada umatnya. Dan pujian adalah daya gerak yang mana Tuhan membuat pekerjaan besar yang menakjubkan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Nah, maka pujian kepada Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupan iman kita setiap harinya, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Amin. Lalu yang keempat, yang terakhir, kita akan lihat bahwa pujian adalah pengakuan yang penuh keharuan dari kasih karunia Tuhan yang kita terima. Di zaman itu, keturunan-keturunan Set yang saleh hidup dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Nah, maka mereka harus menjalani kehidupan iman yang harus selalu berperang secara rohani melawan dosa dan kejahatan. Nah, Tuhan menolong mereka. Tuhan berperang untuk mereka sehingga mereka dapat menang. Kenan, yaitu ayah dari Mahalaleel ini, pasti mengalami secara pribadi kuasa kekuatan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, dia sendiri mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini, sehingga dia sampai memberikan nama Mahalaleel kepada anaknya yang artinya pujian kepada Tuhan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, Mahalaleel adalah bayangan dari Yesus Kristus. Arti nama Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel ini, artinya terpujilah Tuhan. Suku Yehuda selalu di barisan terdepan dalam setiap peperangan, dan karena ini mereka selalu diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan umatnya. Yesus Kristus adalah Allah yang berperang bagi kita.
Yesus Kristus yang seperti ini dilahirkan melalui suku Yehuda, saudara. Yesus Kristus menjadi sumber kekuatan dan kemenangan bagi kita semua karena Yesus terlebih dulu menang dengan mati di kayu salib dan bangkit kembali. Nah, maka satu-satunya sosok yang layak dipuji dan disembah adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia yang lemah, manusia yang kalah, menjadi pemenang. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 37, bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.